Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, kembali lagi di channel saya Timo Azam TV. Di video kali ini bosku, saya mau menjawab pertanyaan dari bos suku Dalu yang menanyakan di salah satu video saya, menanyakan masteran apa sih bosku untuk burung beranjangan yang cepat untuk burung beranjangan bisa meniru suaranya. Ada banyak ya bosku untuk masteran si burung beranjangan agar menunjang burung beranjangan rajin berkicau dan membuka paruh. Nah, salah satu untuk masteran burung beranjangan pribadi saya bosku, ada tiga masteran untuk burung beranjangan. Yang pertama saya konin tujuan untuk burung beranjangan agar bisa berkicau panjang ya bosku, karena burung konin berkicaunya panjang sampai ngobrol bosku, itu melatih burung beranjangan agar ikut rewel ya bosku. Untuk melatih burung beranjangan agar cepat nyeplak atau membuka paruh, saya menggunakan burung penjak dan burung ciplek bosku. Ini burung cipleknya. Mengapa saya menggunakan burung penjak dan burung ciplek? Karena burung penjak dan burung ciplek itu bisa saling serang ya bosku. Rame, untuk burung penjak bunyi langsung disambar untuk burung ciplek. Itu sangat menunjang burung beranjangan agar cepat jeplak dan bisa meniru suara si burung cipleknya. Karena di penggantangan burung beranjangan bosku, untuk penilaian suara paling tinggi itu suara tembakan ya bosku. Bosku bisa latih dengan burung ciplek atau burung-burung yang lain yang bisa bersuara tembak ya bosku. Nah, salah satu untuk masteran burung beranjangan saya bosku agar cepat rajin berkicau dan rajin nembak buka paruh ya bosku. Oke, untuk bosku cukup sekian untuk pertanyaan dan jawabannya ya bosku. Untuk mas suku Dalu, semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan di rumah untuk mas suku Dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.